Al-yawm yawmul khamis. Ayu yawmin wadan. Yawmul jum'ah. Yawmul jum'ah. Ayu yawmin amsi. Al Barbi'ah. Oke. Ma tarikh al-yawm? Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Ya, khamsa asya. Khamsa asya. Bulan Oktober bahasa Arabnya? Oktober. Oktober. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Hal sholai hal tanawal tal futur. Hal tanawal tal futur. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Kalau belum jawabannya apa? Lama. Hal sholaita duha? Lama. Hal sholaita subha? Salat subuh? Naam. Hal qara'ta al-Qur'an? Sudah baca Qur'an? Naam. Alhamdulillah. Lama. Baik. Kita lanjutkan sebelum kita melanjutkan pada pelajaran kita hari ini. Hayya bina nabda bi qiraati ad-du'a. Kita mulai dengan bersama-sama membaca doa. Ayo yang kompak doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li Alhamdulillah. Sudah baca doa. Kita akan memulai pelajaran kita. Buka buku kalian. Di sofha khamsa asyara. Pada halaman 15. 15 dan 16. Kita akan mempelajari dua halaman hari ini. Halaman berapa, Pak? Halaman 15 dan 16. Sofha khamsa asyara wa sitta asyara. Tidak ada yang nulis dulu, nak. Nanti diperintahkan untuk nulis. Sekarang hanya dibuka bukunya. Sebelum mulai di halaman 15-16, kita nyanyi terlebih dahulu. Masih ingat nyanyinya, lagunya? Masih. Oke. Sekarang berbeda lagunya ya. Bukan lagunya. Nah, penyanyinya. Lagunya sama, hanya ditambah dengan artinya. Jadi mengucapkan lafalnya dan sekaligus artinya. Ustadz contohkan dulu, anak-anak boleh mendengarkan dulu. Nanti kalau sudah bisa boleh mengikuti bersama-sama. Oke, mau ditampilin dulu ya. Oke, baik. Ini di halaman 14 kita akan nyanyi bersama artinya. Perhatikan, buka telinga, konsentrasi agar mudah menirukan ya. Oke. Fokus. Ziyul madrasiyun seragam. Tidak ada yang mengikuti ya. Ziyul madrasiyun seragam. Khidaun sepatu.
ta'adulun dasi jawrabun kaos kaki izamun ikat pinggang akibatun tas taubun baju kolan suatun peci. Oke, sekali lagi tahan dulu, sabar dulu, mendengarkan dulu. Sekali lagi Ustaz akan nyanyi sekali, baru nanti diikuti. Perhatikan kembali. Ziyul madrasiyun seragam, khidaun sepatu, ta'adulun dasi, jawrabun kaos kaki, hizamun ikat pinggang, tapi batu tuntas, taubun baju, kolan suatun peci. Oke, terakhir. Ikuti pelan-pelan dalam hatinya, dalam mulutnya saja. Gak usah bersuara. Pelan-pelan ikuti di mulutnya. Apa namanya lagunya? Yul madrasiyun seragam tidakun terpatu ta'adulun dasi jawrabun kaos kaki ilamun ikat pinggang akibatun sebun baju polan suatun peci. Oke, waktunya kita nyanyi bersama-sama. Kencang suaranya. 1, 2, 3. Riul marosi seragam jauh sepatu tandu dasi jauh kaos kaki hilamun ikat pinggang kaki batuan tas saubun baju walan suatu peci baju olan suatu peci. Yuk, pakai irama, pakai nada yang bagus seperti yang dicontohkan. Bersama-sama ya, jangan buru-buru bacaannya. 1, 2, 3. Iyul marasiyu seragam hizawun sepatu tulun dasi jawrabun kaos kaki hizawun ikat pinggang kaki batun tas tulun baju kolan suatun peci kolan suatun peci. Dengarkan Muhammad siapa ya yang coret-coret di layar ya. Oke. Awam. Oke, baik. Dengarkan sekali lagi biar lebih bagus nadanya. Tadi belum, masih ada yang belum bagus nadanya. Ziyul madrasiyun seragam khidaun sepatu ta'adulun dasi jawrabun kaos kaki hidamun ikat pinggang api batu muntas saubun baju kolan suatu
peci. Oke, bersama-sama lagi. Satu, dua, tiga. Siul marosiu seragam hijauun, sepatu tak ulun, tas hijau rabun, kaus kaki jarabun, ikat pinggang haki batun, tas rabun baju kolan suara. Itu siapa tuh suaranya yang kenceng tadi, itu siapa? Suaranya yang keras ya, Malik ya? Malik suaranya ya? Bukan, siapa? Bukan saya, Bu. Bukan, tahu. Jadi Alif. Alif. Ya, Alif itu suaranya. Ya. Jadi kecepatan lagunya. Jadi double-double jadinya. Ya, double-double kecepatan, ya. Perhatikan lagi. Jadi santai lagunya. Ziul madrasiyun seragam. Santai. Iza wawun lakum ta'adulun dasi. Bukan dasi. Dasi. Ibatun tas daun baju kan suatu peci baju peci. Iya. Jadi dari hezamun ikat pinggang akibatun tas gitu ya, akibatun tas saubun baju kolan suatun peci. Nah begitu. Oke. Yo, sekarang siapa yang mau mencoba satu persatu? Saya. Siapa namanya, sebutkan? Siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Malik. Oh, Malik. Silakan Malik. Yang lain dengarkan Malik mau bernyanyi. Silakan Malik. Riol marosiu seragam hijauun sepatu tak adulun dasi jauh robun kaus kaki ilzamu ikat pinggang haki batun tas saubun baju kolan suatu peci. Iya. Eh, Malik, terima kasih ya. Luar biasa lagunya, mau nyampe kemana-mana lagunya, tapi udah bagus ya. Udah selesai ya. Oke, baik. Yang lain selain Malik. Oke, siapa lagi? Kafa. Siapa? Kafa. Kafa. Oke, Kafa, dimulai. Un sepatu tak dulun nasi kaos kaki. Iya, terus. Ikat pinggang ibatun tas baju kolan suwa. Iya. Oke, baik, Afam, terima kasih. Oke, sudah bagus ya lagunya, sudah masuk. Berikutnya siapa lagi? Siapa? Siapa? Ada yang mau nyanyi lagi? Ahwat, mana suaranya Ahwat? Saya. Siapa namanya?
Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Yang mau nyanyi lagi siapa namanya? Kaila. Kaila. Siapa? Kamilia. Kamila. Malika Kamila. Oke, Malika. Siap? Yo, Malika angkat suaranya. Satu, dua, tiga. Siun seragam kita un sepatu naadulun dan si kaki terus izamun kita terus habibatun terus baju tolan suatun leheni. Iya, luar biasa. Terima kasih Syukron untuk Malika. Berikutnya setelah Malika siapa lagi? Murad Kalyamian. Siapa? Siapa yang mau? Ada lagi yang mau? Okay. Ayo, gak usah malu, tidak usah takut salah. Oke. Okay. Saya. Siapa namanya? Ibu. Pak Samso. Itu. Ya. Ya, siapa? Saya mau buang air kecil. Silakan ke belakang, silakan. Oke, siapa tadi yang mau nyanyi? Ibnu. Oh, Ibnu. Silakan Ibnu, suaranya diangkat. Silakan Ibnu mulai. Ziyun al-madrasiyun seragam tidak sepatu ta'adun nasi. Iya, lanjut. Ikat pinggang kaki batun tas sawubun baju lebaran sulam peci. Iya, terima kasih Ibnu, syukran Ibnu. Oke, baik anak-anak, nanti nyanyinya lagi lanjutin ya. Sekarang tolong diartikan di sini. Ziyul madrasi, artikan di sini. Di bawahnya tulis artinya. Di bawah kosakata bahasa Arabnya halaman 15, tulis artinya semua. Mana, Pak? Yang di sini halaman 15. Ya. Di mana tulis artinya? Di dalam kotaknya. Di bawahnya. Di dalam kotaknya. Oke. Okay. Iya. Ya, di dalam kotaknya. Iya, ya, boleh. Udah. Pak, di sini ya, Pak. Ada di sini ya. Iya, di bawah dalam kotaknya yang bahasa Arab, di dalam kotak bahasa Arabnya. Iya, di situnya. Di bawahnya. Oke, silakan mulai. Ini apa lagi nih? Ini yang minum setuju. Ini aja langsung satunya, ha? Anu, kasih yang lain dulu. Enggak. Ini ditaruh sini. Aduh.
Via Morasio. Samsu. Daun sepatu. Siapa itu? Ditulis artinya di dalam kotak yang ada tulisan bahasa Arabnya. Oke, saya di bawahnya, di bawah kotak. Di bawah kotaknya boleh, dalam kotaknya juga boleh. Selesai. Sudah selesai. Oke, menunggu ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Belakangnya juga, Pak. Iya, halaman 15 dan 16 ya. 15. Dua halaman 15 dan 5 dan 16. Kelas. Saya di bawah. Agam sekolah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, masih menunggu yang lain. Sudah. Jatuh ya. Jatuh tadi dia. Selesai, Pak. Aduh, lunda si jauh rebun kaus kaki. Mantap. Oke, okay, sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, okay, alhamdulillah. Sudah ya? Oke. Okay. Kita terakhir nyanyi lagi bersama-sama. Kompak suaranya, kenceng suaranya. 1, 2, 3. Nanti ada Diul. Diul Marwasiu Seragam Iza Matana Dulu Nasi Jauranul Iza di batu untas sepun baju kolam satu peci iya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa hari ini. Pelajaran kita sudah selesai sampai di sini, ya. Sedangkan nyanyi sendiri di rumah, ulang-ulang sendiri biar hafal dengan artinya. Insya Allah bisa terus kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Masih semangat dengan pelajarannya, jaga kesehatan. Allah, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang belum selesai diartikan? Tidak. Ada yang belum tahu artinya? Tidak. Oke, sudah semuanya ya, bisa semua ya. Oke, kalau begitu kita sampai di sini.
kita akhiri bersama-sama naqtati bilhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa satunya? Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Iya. Oke. Silakan boleh keluar anak-anak boleh.